hari Senin, apa kabar? Semoga sehat selalu. Salam kopi hitam. Hari Senin itu memiliki bilangan 4. Jika ingin mengeluarkan uang nih hari Senin, bilangan 4 bagus. Jika ingin puasa 4 hari bagus untuk hari Senin. Dia dikuasai bulan, dikuasai oleh planet bulan yang terang. Salah satu satelit bumi ya, bulan tuh. Benda yang terang setelah matahari, bulan kan begitu. Kalau tidak salah. Dan ini bulan mewakili kelembutan, kehalusan, pemalu, keibuan, feminim. Kemudian dia suka diam di rumah dan bagus untuk mengasuh. Dia pantas jadi tokoh. Tidak pelit, tidak kikir. Baik hati, tulus dalam memberi. Tidak bisa menyimpan uang. Raja Abiad. Itulah yang menguasai hari Senin, golongan bawah. Dan golongan atasnya adalah Malak Jibril. Malak Jibril. Raja jinnya tuh Abiad. Yang putih, raja putih itu, Abiad tuh terkenal dengan raja putih. Yang pernah mengganggu petapa Barsiso itu. Dan Senin memiliki kembang melati, kembang kemboja, kembang mawar putih. Minyaknya misik putih. Kalau mau pakai minyak yang Senin tuh misik putih atau yang putih-putih. Dan wangi yang semerbak, itulah Senin. Minumannya susu yang terbaik. Kalau batu permata itu mutiara atau white sapphire atau biduri bulan atau kecubung es, ametis, biduri pandan, pandan putih. Begitu. Penyakitnya, hubungannya dengan kesehatan, payudara, menstruasi, pankreas, pencernaan, wanita yang lahir hari Senin tuh manis, laki-lakinya juga manis.
dia bisa menjadi seorang tokoh, ada bagian. Kalau mau bisnis dari rumah saja, yang hari Senin. Gimana pada sehat? Semoga penuh keberkatan ya hari Senin. Dengan kehalusan, kelembutan, Anda bisa mencapai segala sesuatunya. Dan ketulusan Anda dalam memberi itu bisa mempererat silaturahmi, tali persahabatan. Dan bisa untuk impian ke masa depan. Karena pemberian Anda yang ikhlas, itu ada timbal baliknya dari mereka. Dan Anda bisa menjadi terkenal di lingkungan Anda. Bisa sebagai pembimbing, guru, pembina. Setuju enggak? Bulan hari Senin ya. Semoga Anda sehat selalu, penuh keberkatan. Amin.